Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku dan teman-teman semua. Jumpa lagi bersama Apanane Official. Kali ini saya akan membuat tutorial cara membongkar pompa bensin untuk mobil APV ya. Ini sudah dibongkar, berikut video cara membongkarnya. Oke ya, teman-teman, saksikan terus untuk proses cara membongkarnya. Oke, lanjut ya teman-teman, proses membongkar atau membuka pompa bensinnya ya. Pertama kita bukain dulu ini pelampung, kita congkelkan ini teman-teman ya ke atas, masuk, dorong naik ya. Nah ini soketnya kita ambil. Itu kita buka ini dulu teman-teman ya. Kita dorong naik. Lalu kita cabut soket pompanya dulu teman. Wah ini ternyata bermasalah ini teman ya, perlu, waduh rontok, ini perlu diperbaiki lagi, ini buat masalah juga ini teman-teman ya. Oke, kita lanjut saja, kita buka ininya dulu sepi. Ini ada pancingannya ya teman-teman ya, congkel pakai pen kecil aja nih teman-teman. Lalu kita tarik. Nah sebelum kita tarik, kita lepas dulu ini untuk pegangan dinamonya ya, untuk pegangan pompa bensinnya ya, maksud saya teman-teman. Congkel menggunakan openg. Kita tarik. Nah, kita juga tarik ini teman-teman. Wah, ini sudah terlepas. Oke, lanjut kita buka saringan halusnya ini ya. Ini udah kotor banget nih teman-teman nih. Congkel aja seperti ini. Usahakan jangan sampai balik lagi ya setelah dicongkel. Bismillah. Nah, kayak gini teman-teman. Ini sudah terlepas ya. Tuh, bisa terlihat ini juga kotor banget ya untuk saringannya. Ayo nanti kita bersihkan. Setelah itu kita ambil namanya dengan cara kita dorong aja nih teman-teman. Nah ini teman-teman ya, nah ini teman-teman ya, untuk pompa bensinnya ya, ini mungkin sudah lemah juga, ini terbakar. Oke ya, kita carikan dulu untuk pompa bensinnya dan untuk memperbaikannya nanti ini sekalian, berhubung ini udah malam teman-teman ya. Kita lanjut besok di plat 2 nya cara proses pemasangannya, ini cara membuka atau membongkarnya saja dulu teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat, barangkali teman-teman mau membuka atau membongkar, menurunkan sendiri untuk tangki yang pompa bermasalah atau soketnya seperti ini. Caranya seperti tadi teman-teman ya. Lanjut di part 2 nya nanti, ini berhubung udah malam nih teman-teman ya. Bisa terlihat nanti sebentar.
Nah, ini malam teman-teman. Jadi untuk spare part sudah pada tutup, kita lanjut besok. Kita carikan dulu untuk barangnya, juga perbaikan soketnya. Oke ya. Demikian teman-teman ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.